Sama tadi mengunjungi gedung gudang farmasi yang 3 lantai yang berdasarkan dari dana BLUT rumah sakit itu sebanyak 3,5 miliar telah dibangun di tahun ini, dan juga membangun gedung laboratorium patologi anatomi yang sangat dibutuhkan, selama ini kita belum punya, dengan peralatannya yang bersumber dari dana Kementerian Kesehatan yaitu sebanyak 1,7 miliar sehingga sekarang untuk anatomi tentang penyakit khususnya kanker untuk tahap awal sudah bisa dilakukan di sini, tidak perlu lagi harus ke Medan. Ini Pak Yaskan itu untuk melakukan diagnosa pasti untuk penyakit kanker ya. Penyakit kanker kan dari waktu ke waktu selalu meningkat ya. Rata-rata ada dalam sebulan itu kadang-kadang 5, kadang-kadang tidak pasti jumlahnya, kadang-kadang 7 sebulan itu. Dan setelah kita diagnosa pasti penyakit kanker itu, ada yang bisa kita tanggulangi sama dokter bedah kita di sini. Ada yang memang memerlukan dengan rumah sakit, ada 2 ya, Otorita Batam dan rumah sakit Mendong Fatimah. Tapi sebagian besar ya tumor-tumor itu bisa kita lakukan. Kalau untuk pemeriksaan tidak, selama ini kan kita bekerja sama dengan laboratorium yang ada di Kota Medan. Tapi dengan adanya alat ini dan dokter spesialisnya pun sudah ada, maka bisa kita laksanakan di sini, Pak.